Oke, hello guys. Kenalin, gua Demon. Ganteng doang, aim badan, anjay. Oke guys, jadi balik lagi di channel gua. Dan di video kali ini, gua bakal ngebahas ataupun ngebuatin video tentang sensitivitas headshot Free Fire terbaik setelah update 2022, guys. Jadi di sini itu gua bakal ngebuatin sensitivitas untuk HP-HP Android kayak Oppo, Vivo, Samsung, Infinix, Realme, dan lain-lain lagi guys. Kalau untuk iPhone ataupun sistem iOS lainnya nggak gua buatin ya, karena gua nggak pakai device tersebut gitu cuy. Makanya kalian support gua terus ya guys ya, supaya gua bisa beli iPhone. Terus ntar bakal gua buatin dah sensitivitas untuk HP iPhone ataupun sistem iOS lainnya. Tapi nih ya guys ya, buat kalian yang pakai iPhone ataupun sistem iOS lainnya, kalian bisa cobain sensitivitas yang gua kasih gitu. Ya siapa tahu bakal cocok di device kalian gitu kan. Dan kalau untuk DPI-nya di sini itu gua saranin kalian nggak usah pakai DPI tinggi-tinggi. Jadi kalian tuh bisa pakai DPI di sekitaran 400 sampai 500 aja cuy. Bahkan nih ya guys ya, sebenarnya kalau nggak pakai DPI pun sensitivitas ini tetap enak gitu guys. Dan di sini gue kasih tau kalian, tolong jangan di skip videonya ya guys ya, karena sebagian sensitivitas yang gue kasih itu cuman berupa foto ataupun hasil SS-an doang guys. Karena sejujurnya gue ngebuatin sensitivitas ini tuh nggak sendiri gitu cuy. Oke lah guys, sebelum lanjut inti videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke coy, let's go. Quaternary kill. Baby, you don't know what else.
Oke, hello guys. Sebelum lanjut ke sensitivitasnya, di sini gue mengenalin suatu aplikasi yang dapat mengatasi lag dan patah-patah di handphone kalian, guys. Jadi namanya itu GearAbuster, cuy. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan secara gratis. Link downloadnya itu ada di deskripsi, cuy. Dan kalau untuk cara makainya itu gampang banget. Di sini bisa kalian lewati aja ya, guys ya, ataupun skip ya. Setelah itu pilih setuju ataupun agree, cuy. Tunggu beberapa saat dan di sini tuh bakal otomatis muncul game yang kalian mainin ataupun game yang ada di handphone kalian. Di sini bisa kalian klik aja bacaan boosting ini, guys. Setelah itu tunggu beberapa saat, pilih wilayah di Asia Tenggara ataupun Indonesia ya, guys ya, karena lebih stabil gitu. Okein aja, lanjut tunggu lagi, cuy. Sedang mengoptimalkan Free Fire kalian terhadap handphone kalian, guys. Jika sudah seperti ini, jangan lupa juga untuk mengaktifkan mode boosting ganda. Setelah itu klik mulai, cuy. Otomatis bakal masuk ke game Free Fire kalian. Dan game booster itu cocok banget untuk kalian yang handphonenya kentang ataupun masih kurang enak gitu ya, guys ya, dan pengen lancar main Free Fire gitu, cuy. Karena game booster ini sangat membantu menurut gua. Jadi tunggu apa lagi? Ayo download GearAbuster ini, cuy. Link downloadnya itu ada di deskripsi. Time to slice and dice. Time to slice and dice.